Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Samarah dari Aceh. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, terutama sekali buat Gurunda tercinta dan juga buat segenap para admin yang dibanggakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa bersedia melayani umat siang maupun malam dengan tiada jenuhnya. Dan terima kasih banyak pula saya ucapkan buat Kim Salawat, karena dulunya sekitar 3 tahun yang silam saya cuma bisa berselawat tiap harinya 100 sampai 300 kali saja. Dan tiba-tiba pada suatu hari saya mendengar ceramah dari seorang habaib, kata beliau, barang siapa yang bersolawat 1000 kali dalam tiap-tiap hari selama 40 hari berturut-turut, maka ia akan dapat bermimpi dengan Rasulullah. Di saat saya mendengar begitu fadilahnya solawat selama 40 hari berturut-turut 1000 kali, maka pingin sekali rasanya saya ingin bermimpi dengan Rasulullah. Maka mulai saat itu saya berusaha tiap harinya agar saya bisa bersolawat sebanyak 1000 kali. Tiba-tiba sebelum sampai 40 hari selalu ada hambatan, hingga sangat susah saya untuk mencapai 40 hari dengan solawat 1000 kali saja. Itu kejadian seperti itu berturut-turut hingga sampai 3 tahun lebih lamanya. Kadang-kadang hampir putus asa saya dalam berusaha. Dan saya selalu berdoa semoga Allah mudahkan. Pingin sekali seperti orang-orang yang soleh yang selawat mereka berpuluh-puluh ribu, seperti contohnya Habib Munzir. Sampai saya pernah berpikir, ya Allah, bagaimana ya beliau bisa bersolawat tiap harinya 5000 kali, sedangkan kita 1000 kali saja sudah kewalahan. Alhamdulillah, sekarang telah Allah jawab doa saya dengan cara Allah perkenalkan saya dengan game solawat. Di sini saya baru tahu ternyata untuk memperbanyak solawat itu butuh teknik loh, dan juga butuh kepada pembimbingnya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa bersolawat 10.000 kali hingga lebih dengan berkat game solawat dan bimbingan para admin. Semoga istiqamah hingga akhir hayat, dan semoga Allah mudahkan pula buat kita semua. Terima kasih banyak game solawat. Semoga Allah kumpulkan kita kelak beserta orang-orang yang kita cintai di Telaga Kausar beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.